We have got tremendously talented people up here, and I won't tell you, it's been very, very special. I want to give a very special thanks to our former mayor, Rudy Giuliani. Unbelievable. He traveled with us, and he went through meetings. Yeah, Rudy never changes. Where's Rudy? Where is he? Rudy. Governor Chris Christie, folks, was unbelievable. Thank you, Chris. The first man, Senator Christie, a major politician, let me tell you, he is highly respected in Washington because he's as smart as you get. Senator Jeff Sessions. Another great man, very tough competitor. He was not easy. He was not easy. Who was that? Was that the mayor? Oh, we got up here. Another great man who has been really a friend to me, but I'll tell you. Mas Joshua, tadi ada statement dari Pak Oso mengatakan bahwa nanti perjanjian perdagangan luar negeri sementara Oso akan dihold. Nah, dampaknya sendiri nanti ke Amerika dan juga perdagangan internasional secara keseluruhan akan seperti apa? Ya, memang kalau kita ketahui sama juga kebijakan yang sedang dirancang dan memang didukung oleh Obama, atau bukan Obama terakhir ini, adalah Trans-Pacific Partnership. Ya, memang itu yang akan menjadi pola pikir juga untuk bagaimana Amerika Serikat ini juga bisa merambah pada ekonomi ASEAN ya. Dan memang kalau kita lihat dari debat capres kemarin, memang Donald Trump ini memang agak kurang setuju ya. Berarti memang di satu sisi berarti ini sebenarnya keberuntungan kita gitu, karena memang kita lihat sendiri memang dari satu sisi memang kesiapan dalam negeri kita, khususnya dari ekspor kita, memang masih belum cukup siap ya untuk dalam bisa menyambut Trans-Pacific Partnership ini.